Halo, halo, Sobat JIP TV. SJ. SJ. Sobat JIP. Jumpa lagi sama gue Rindra dan Bimo. Kita hari ini bakal nyobain nih, Bim. Kita berkesempatan nyobain Jeep Gladiator JT Rubicon. Ini adalah double cabin paling high-end di Indonesia. Mari kita bahas. Kiri kanan, tahan di ujung kiri pun satu. Mas Bim, ya. Kenapa HN? Kan tadi kita dibilang HN. Kalau yang pernah gue tahu dari kemarin pas saat dia launching nih, kita launching. Videonya ada videonya. Suspensinya Rin? Oh, iya benar. Jadi kalau kita ngomongin ini Sobat Jeep double cabin double yang cabin ada di Indonesia, Indonesia ya, di tanah air, Gladiator ini suspensi yang paling advance. Sorry gue potong, fitur kali ya. Oh iya, itu juga. Juga beda ya. Fiturnya canggih, lengkap, maksudnya fitur kayak mobil-mobil zaman sekarang ya. Ada blind spot warning gitu misalkan, yang ada buat pedestriannya, kameranya lengkap. Ada kamera di belakang. Terus iya ada hill distance dan ada traction control dan lain-lain lah. Tapi suspensi sih yang gue agak excited. Iya, yeah, benar. Dan kalau kita ngomongin suspensi yang advance, kaki-kaki bawahnya emang advance semua nih. Mm-hmm. Jadi nggak cuma suspensinya, kayak gardannya udah dilengkapin locker, terus pakai gardan yang asrodanya gede dan 6-4-4. Gede, terus si knuckle-nya ya yang pakai aluminium segala macam. Terus geometri suspensi belakangnya tuh dia four-link atau dia four-link dan armnya panjang. Dan Gladiator ini ada yang ngeklaim di luar, kita pernah baca artikelnya, salah satu mobil Jeep yang paling ready to race desert racing. Berarti kencang-kencangan? Iya, kencang-kencangan. Oh, jadi kita kesini bukan off-road? Gua hari ini nggak ngajak lo off-road, kita hari ini mau ngajak Gladiator ini balap-balapan. Kencang-kencangan? Iya. Nah, kalau ngomongin ini, Gladiator. Ini kan double cabin pertama ya, sebenarnya kalau di Jeep itu juga pernah ada ya, Bim ya, double cabin. Brut ya, bener ya? Iya bener. Masih kalo, pinter gue. Kalau teman-teman tahu itu bikinannya AEV. AEV. American Expedition Vehicle. Itu kayak apa kalau AEV itu? AEV itu kayak ini, apa namanya? Bukan home, kalo, bukan iya, ini ya. Rumah modifikasi. Rumah modifikasi kan. Kalau kayak, mungkin kalau Sobat Jeep hafal Toyota Mercy, tuh TRD. Iya, TRD. Cuman ini kayak Mercy deh. Mercy itu AMG. Ada AMG-nya. Nah ini kayak AEV kayak Brabusnya kali. Iya, betul. Gitu. Benar. Jual body parts bisa dirubah dari short wheelbase jadi brute ya, pickup, nah, jadi double cabin. Nah, kalau tadi sama brute bedanya apa nih, kan kalau ngelihat spintas-spintas gini, Be, panjang. Bedanya tipis, sama. Rin. Oke. Okay. Bedanya tipis. Si wheelbase-nya, dia ini lebih pendek. Oh, malah lebih pendek dari brute. Dikit tapi. Oh, oke. Okay. 4,5 sentian lah. Enggak kelihatan ya sampai jempol. Nah, besok pasang sendiri. Tapi bodinya lebih panjang dari brute. Oh, gitu. Antara brute sama si Gladiator ini lebih panjang dia. Lebih panjang? 15 cm. 15 cm juga lumayan lah ya, segini ya. Ya, segini. Mungkin kalau itu karena ini nih, bempernya nih. Ada jendol-jendol ya. Plat nomor kayaknya nomor. Oh, iya, plat nomor. Kalau bodi kayaknya sama nih. Iya kan, sekilas sama iya, kan? Iya, sekilas sama. Gitu. Nah, gue tuh penasaran banget sama ini mobil ini, Bim. Buat dipakai di jalan-jalan yang kenceng-kenceng gitu lah. Karena klaimnya ini paling ready untuk desert racing. Mau cobain? Yuk, kita jajal. Yuk. Gas. Gua mau ngajakin lo ke satu track yang baru diresmiin nih, baru-baru aja diresmiin. Track kenceng-kencengan. Jadi ada sirkuit rally Sobat Jeep di lokasinya di Bukit Hambalang ya. Bukit Hambalang. Di posisinya di belakang Sentul tuh. Jadi kalau kita mau ke lokasi sirkuit tracknya bisa lewat dari belakangnya Palm Hill atau dari Bukit Sentul yang belakang dari Ion tuh yang masuk underpass. Oh iya iya. Bawah terus lewatin portal yang apa tuh bilangnya ya? Daerahnya. Portal penjagaan ya. Iya, portal penjagaan. Yang banyak truk-truk. Gitu. Jadi masuk
sih posisinya. Jadi kalau dari aspal ke dalam, nah kita jajal serunya si JT ini nih, kan direkomen banget nih buat balap liup-liup. Iya, mobil panjang kayaknya asik kali, enggak ya? Kalau dipakai melik-melik malah susah. Tapi kita coba aja. Harus coba. Oke. Okay. Tontonin terus Sobat Jeep, jangan sampai enggak. Oke, Mas Rip, ini mana? S kiri kanan. Di ujung kiri satu tahan. Oke. Okay. Yang tahan straight 30. Tahan. Straight 30. S kiri kanan, into kiri U1, tahan di ujung. Kiri U1, tahan di ujung. Open turunan, tahan di ujung. Kanan 2. Brake di ujung. Brake di ujung. Nah, kanan 2. Yuk. Brake. Wah, ada batu. Seru. Edan. Jalannya ketutup. Rock end. Nah, sayang banget ya. Hujan. Mendadak hujan. Emang gini nih Hambalang nih. Tadi terik banget. Iya, tadi terik, terus hujan terus. Nih emang stage park apa namanya? Stage park Sentul. Stage park Sentul. Tadi kita udah nyobain treknya licin. Jadi kita enggak bisa kenceng-kenceng lagi nih kayaknya. Mumpung ada ini. Oh iya, mumpung ada lurus. Kita cobain mesin nih. Cobain stage lagi. Tenaga mesinnya ya. Oke, 3 2 1. Oh. Iya. Kenceng banget. Aduh. Kenceng banget. Di depan udah belokan, jadi kita harus pelan-pelan lagi. Jadi sobat Jeep, mesin 3,6 itu sesuai sama ekspektasi kita dan sesuai sama teman-teman Jeep juga. Mesin ini mesin paling favorit ya, makanya di keluarga Jeep ya. Si Pentastar ini difavoritin sama teman-teman Wrangler ya. Iya, jadi kalau kita ngomongin teman-teman Wrangler yang pakai JK nih ya, itu paling mengidolakan banget mesin yang 3600-nya yang kayak dipakai di Gladiator JT ini, sama kayak yang Pentastar sebelumnya. Iya, mesinnya sama. Ya tenaganya kalau kita bandingin sama JL yang pernah kita coba, yang mesin 2000 turbo yang kemarin, yang orange, itu emang si mesinnya JL itu lebih gede tenaganya, power sama torsi. Ini dengan power cuman 285 dan torsinya 353, itu cukup karena powerbandnya udah ada dari awal kalau menurut gue. Tapi gini, cus iya, langsung nggak ada lag ya kalau di turbo ya. Cash nggak dipirit, nggak kredit. Oh iya, nggak kredit. Jadi tenaganya nggak kredit, Sobat Jeep. Gitu. Begitu dipancing sedikit, itu torsinya udah mau keluar. Kalau bahasa majalah Jeep, memuntahkan torsi. Memuntahkan torsi. Iya gitu, Sobat Jeep. Makanya di keluarganya Gladiator JT ini, mesinnya pakai semua yang varian ini, V6. V6 Pentastar. Pentastar sama yang mesin 3000-nya. Ada pernah nyoba kan? Iya. Cuman yang favorit di 3600-nya itu. Gitu sebenarnya. Pelan-pelan licin. Licin. Jadi track stage park ini asik banget ya buat nyobain si JT ini. Pas banget. Cuman sayang tanah di Hambalang tuh karakternya kalau kena hujan keramik. Jadi kita nyoba ini tadi nikung tuh mobilnya udah ngebuang-buang. Udah nggak safety ini, jadi kita jajal offroadnya ya, gimana jajal offroad tapi di track rally ngerusak namanya. Jangan Sobat Jeep, jadi hari ini kita puas banget nih main di Stage Park Sentul nih, sirkuit rally baru ya Mas Bim. 4,7 kilo, dari mulai kering siang terik tadi ya, sampai hujan. Dan kita nyoba tadi di dalam trek yang udah dibikin gravel tuh ternyata licin banget. Jadi kita nggak bisa pakai ini kenceng-kenceng ya, dan jalan pelan aja melintir-melintir.
ya jadi nggak bisa eksplor lebih jauh untuk spesinya terutama ya. Iya, karena kita seneng banget kan tadi udah lihat ya sama Jeep kita pakai kebut-kebutan gitu. Suspensinya sesuai kayak ekspektasi kita, advance ya. Iya. Gitu. Jadi dipakai kencengnya enak, ditekuk-tekuknya enak, bantingannya empuk tapi ditekuk nggak limbung. Dengan mobil sepanjang dan segede ini ya. Iya benar. Gitu Nana. Kita sekarang bawa ke tempatnya Dadi kali ya. Dadi Om Dadi JCU. Om yes, Om Dadi. So, Dadi kayak gua tua gitu jadi. Om Dadi. Om Dadi. Jeepcraft Unlimited. JCU. Ya kita bawa ke Jeepcraft Unlimited. JCU ya singkatannya. Karena dia pernah bongkar ini, Rin. Iya benar sobat Jeep. Jadi udah pernah ngoprek suspensi. Salah satu yang udah ngoprek Gladiator ya. Iya. Suspensinya Gladiator. Kita tanya sehebat apa suspensinya Gladiator. Kita berangkat ke tempatnya Om Dadi. Besok kita kesana. Oke. Okay. Jangan kemana-mana, nonton terus. Iya. Yeah. Belum habis. Belum habis. Dah. Day 2. Lupa matiin mesin. Halo. Sobat Jeep TV kayak baru jumpa aja enggak, Deng. Nah, sekarang kita udah sampai nih di Jeepcraft Unlimited JCU. JCU tempatnya Om Dadi. Nah, sebelum kita bahas soal modifikasinya, kan kemarin kita belum ngomongin ya hasil evaluasi kita pakai. Hasil evaluasinya Rindra pecicilan. Pas gua ya. Nah, kalau dari lo apa yang lo suka? Gua sukanya gini, ini mobil benar-benar standar. Lo pelintang-pelintangin, cukup lah. Enak, iya, enak, ya. Enak, bisa gitu. Padahal kan panjang banget ya. Panjang, ban-bannya juga gede. Gede, tapi enak gitu. Iya. Nah, kalau Gladiator nih, Mas Bim, kita mungkin bahas ke JL kali ya. Bedanya apa aja sih yang bisa kita highlight dari si JT ini? Ada kamera selfie. Bukan. Bener sih. Iya. Di depan soalnya, kamera depan. Ini sih buat gue ngebanturin kamera depan, kamera belakang, karena dimensinya panjang ya. Iya panjang untuk banget. Parkir untuk lihat segala macam. Iya. Yang sepele tapi kepake. Ada washernya. Iya benar. Di depan ada washernya. Soalnya kalau mobil kita pakai kemarin ya, pakai main off road gitu, sempat hujan kan, kena air, itu kamera depannya jadi nggak kelihatan. Nah kepakainya itu, ini kan mobilnya wheelbase-nya itu kan hampir 3,5 meter kan. Tiga, iya. Iya, ngomongin bodi sama mobil double cabin, mungkin nggak terlalu beda jauh panjangnya. Mobil double cabin 5,2-an, ini 5,5 kan? 5,5. Total panjangnya? Iya. Cuman wheelbase-nya beda jauh panjangnya. Yes. Nah, itu Sobat Jeep pengaruh banget cara kita bawa mobilnya. Manuvernya jadi lebih ribet kalau menurut gua pakai ini. Kebetulan tadi gua sempat bawa dari rumah ya. Karena rumah gua kan sempit-sempit ya. Sama rumah gue juga. Nikungnya susah. Iya, nikungnya susah. Jadi kalau misalkan teman-teman yang biasa bawa double cabin, nikungnya lebih simpel. Ini nikungnya mesti rada jauh. Kepalanya dikeluarin dulu. Iya, karena si wheelbase tadi panjang itu, jadi kalau kita ngambilnya itu pantatnya tuh cepet nyamper gitu loh. Cepet nyamber. Yang tadinya ketemu tikungan gitu, kalau keburu dibelokin, cemplung. Sering nyemplung. Nah, terus kalau ngomongin bawah, kaki-kaki. Apaan lagi, Rin? Bedanya apa aja? Di bagian kolong. Bagian kolongnya. Sama kayak JL, kan? Iya. Apa, dia pakai gadan 644, yang di bagian ujungnya itu si, apa? Knuckle. Si hubnya. Si hubnya. Gue jadi inget RC mulu, knuckle. Si hubnya itu aluminium, Rin. Oke. Okay. Jadi, biar ringan katanya infonya pakai... Menambah ringan, jadi kan ini dikit-dikit ada yang diganti aluminium. Menambah ringan. Benar. Yang paling jelas, shock breakernya. Shock breakernya? Iya, Fox. Yoi, mereknya ini banget ya, sangar banget ya. Kan biasanya kan pakai Mopar, pakai apa, Jeep ya. Ini pakai Fox. Jadi kalau kita ngomongin shock breaker Fox nih, ngomongin di dunia off-road, itu udah shock breaker yang advance ya, mereknya yeah. Fox itu shock breaker advance. Sama kayak King, Icon, terus apa lagi? Ada King, ada Icon, ada Ori Strat, ya, banyak lah, banyak macam-macam shock breaker Raptor. Jadi karena shock breaker Fox, kita jadi ininya mindsetnya mobil balap banget. Mobil balap. Ya. Makanya kemarin sama Rindra dipelintang-pelintangin. Iya. Kalau Gardan
belakang ada beda kayaknya. Kita lihat ke belakang gitu. Jadi gimana Rin? Yang bagian belakang? Lo kalang? Nope. Kalang? Jangan tinggi-tinggi, kan kita mau ngomongin di belakang. Ini parkirnya dekat banget ya. Nah, kita kalau ngomongin bagian belakang, ini paling banyak beda dibandingin. Paling beda nih, sama JL. Panjang arm sama posisi geometri shock. Geometri shocknya itu beda. Ya. Jadi kalau kita ngomongin konstruksi suspensi belakang, itu armnya panjang banget nih, Sobat Jeep. Jadi itu kalau bikin arm panjang gitu, mainnya pertama lebih enak, lebih panjang gerak suspensinya. Iya, gerak suspensinya. Terus posisi shock breakernya, geometrinya itu ngikutin gerak main arm. Iya. Jadi kalau boleh digambarin gampang, ini bagian depan ya. Kalau si JT kan shocknya begini. Iya, ngikutin gerak armnya. Dia main gitu. Kalau si JL begini kan. Nah, iya. Itu kenapa begitu Sobat Jeep? Karena si JT ini punya ruang yang lega nih di sini. Lebih bebas mau taruh mana aja. Kalau si DJL itu buat tower shocknya keterbatasan yang, tempat ya. Iya, yang di depan ini sempit. Jadi mau nggak mau posisi shock breakernya gini nih, ke belakang gini Sobat Jeep. Nah, ini iya, bener. Yang JT ke depan, ngikutin gerak si arm. Kayak bentuk lengan armnya motocross deh. Iya. SE itu kan. Armnya gini, shocknya. Shocknya melebar juga. Nah, dengan konstruksi seperti ini, belakangnya nyaman banget nih Sobat Jeep. Makanya kayak kemarin kita ngerasain nggak kayak enak mobil bareng. Nggak kayak naik mobil double cabin atau mobil pickup. Iya, benar. Empuk. Itu rasanya. Comfort banget, dan mainnya enak. Kalau kita tiba-tiba di jalan yang itu, kayak belakangnya tuh mainnya panjang gitu. Iya. Iya kan? Ada gundukan yang rada tinggi, kita hajar, nggak terbang gitu dia. Iya, terus pas udah kelempar, nggak jedak. Iya, reboundnya pas lah. Dibikin gampang biar nggak jedak. Nggak jedak. Nah, kalau si JL, karena dia posisinya dari belakang, itu lebih keras dari ini justru. Iya. Padahal dia mobil barang. Kaku. Iya, padahal ini mobil barang. Tapi lebih kaku JT. JL. Lebih kaku. Apa lagi? Laper lo ya? Hah? Laper. Udah siang. Panas lagi. Ini, Rin. Si armor ini lo. Oh, iya. Jadi, pengalaman gue sama Rindra kalau nyobain mobil double cabin atau pickup mobil itu overhang panjang kita berhati-hati banget sama di bagian ini nih. Iya, bagian buritannya. Ini bukan cuma sekedar aksesoris atau apa, Ren? Iya. Ini metal ini. Ini di las Sobat Jeep, ke sasisnya. Jadi ini sama ke samping ya. Kalau gue boleh agak sedikit sotoy gitu, di bagian samping ini kenapa bukan full step, tapi kayak rock rail aja deh. Rock rail atau sidebar gitu. Kan dia panjang wheel biasanya. Ketemu gundukan, ketemu handicap di pinggir yang bisa bikin dia mentok gitu loh. Itu ngelindungi banget nih. Iya benar. Benar ya kan? Banget. Karena itu bodi bawah tuh pasti kemakan nih. Ini panjang wheel biasanya. List plang ya. Iya. List plang ya kan? Rocker arm kalau bahasa Jawa tengahnya. Rocker arm. Iya. Jadi kemarin juga mau ngomongin jadi bocor dong. Kemarin sempat kepentok kita. Tapi karena ada ini rock railnya jadi aman. Saat udah panik ada. Nah, dan ini bagian buritan ini kalau mobil pickup begini double cabin ini biasanya bagian sini suka hancur kepentok-pentok. Iya. Dengan adanya begini dipasangnya protektor asli dari sananya, ini ngelindungin banget tuh sudut-sudutnya. Bisa jadi masukan juga yang punya double cabin ya? Bikin iya, gini lah. Bikin gini. Iya, kalau yang modifikasi biasanya udah pasti bikin kesini. Udah panjang ya. Gue punya yang lucu nih. Apa? Tutup bak belakangnya. Ya, kita lihat. Lo ngadem sini dong. Sempit tempatnya. Kalau yang parkir. Iya. Ini kita nggak kayak pick up atau double cabin lainnya. Kenapa? Ngebuka harus nahan berat segala macam. Oh iya. Buka langsung. Wah, iya ya. Kagak ada burak gitu. Nggak ya. Ada. Enggak ada. Dan ini kayak bukaan toilet. Oh, kalau di hotel-hotel mahal. Iya, di hotel mahal sama Jim. Di rumah gua geprek-geprek. Iya, bunyi sama. Dan ininya udah
bedliner ini kasar. Oh iya, bedliner kasar. Oh, ini dicat ya, dia ya. Aa. Nah, info, dan, info yang kita dapat ini yang begini nih, yang 2021 nih. 2021. Mm-hmm. Nah, yang ini Rin, kan gelap nih. Oh, sebentar. Ada lampunya. Ada lampunya. Kayak di hotel mahal. Buat videografer nggak usah takut kalau gelap. Bisa nyala. Udah nyala, Rin. Ada siapa tuh, Mas? Ada lu. Lucu sobat Jeep. Ini jarang-jarang nih mobil pickup pakai lampu ya belakangnya. Di baknya. Apa namanya ya? Bukan lampu kabin ya? Lampu bak kan. Lampu. Mungkin sobat Jeep ada yang mau namain boleh juga komen di bawah. Kita buka kali ya yep. Ininya. Jadi ini cover bedlinernya ini asli dari Mopar sobat Jeep. Mopar. Dan bukanya modelnya gitu, dia kuncinya ditarik ke bawah gitu. Ini di sini ya? Heeh. Dan yang gua lucu. Oh iya, tolong. Naik sini aja. Oh, apa kameramen kita? Terima kasih. Oh, multifungsi. Nah. Gajinya gede, Mas. Wah. Gaji kita habis kepotong sama dia. Iya. Nah, yang kita tinggal dicekrek sini. Iya, tinggal dicekrek. Nah, yang asik sobat Jeep, kalau di mobil pickup tuh kan banyak tempat pengait-pengait. Nah, ini pengait utama ada di sini sama di depan. Dan ini tambahannya bisa di-adjust, enggak fix. Mm-mm. Jadi bisa disesuaikan. Hmm, putar coba. Bisa dibuka dulu, tarik, geser. Geser terus. Teman-teman terlalu sih. Iya. Sini gitu misalnya. Nah. Asik ya. Jadi barang dimensi yang lo bawa misalkan gede, ya ininya lo jas segede itu. Kalau kecil ya sesuaiin aja gitu. Lo enggak perlu belajar yang nyimpul itu ya. Gak? Iya, iya benar. Gitu. Kita lihat dalam kali. Ya gue beresin ini dulu. Karena di dalamnya juga ada yang menarik sahabat. Ya kita lihat interior. Yuk. Antar aja. Yan. Belum. Ada yang kelewat sebelum lu tutup. Ini nih. Man. Yang jadi misteri di ini. Gladiator JT. Yang apa? Misterinya di JT Gladiator ya. The ada heart, angka apa gitu ya? The heart of 419. Jadi 419 ini ternyata sobat Jeep kode dari Toledo, Ohio. Tempat dibikinnya Wrangler. Iya, Wrangler jadi dibikinnya di Toledo, Ohio. Nah, ini ditaruh di sini nih. Berarti banyak tulisannya. Banyak misteri-misteri ya. Iya. Di produknya Jeep ya. Produknya Jeep tuh selalu banyak misteri-misteri kayak di jendela-jendela ada gambar-gambar Jeep. Ya, yang waktu kita liputan Jeep Kompas tuh. Ada kadal. Oh iya benar. Gecko. Gecko. Kadal lagi. Kadal. Oke, kita ke interior. Assalamualaikum. Enggak masuk kita. Ada misteri lagi. Misteri lagi. Jadi yang paling unik dari Gladiator kalau menurut gua sama Bimo ada di bagian belakangnya ya. Mm. Apa? Selain dia udah ada roll bar. Bentuk roll barnya sih asik sih. Bentuknya pas gitu sama kabinnya. Iya. Kalau dibuka kayaknya keren. Buka yuk. Atapnya. Iya. Nah, kompartemen-kompartemen ya sih sobat Jeep. Kayak di bawah-bawah jok ini ada laci-laci tambahan tuh. Ini tempat buat nyimpen baut-baut. Baut-baut pintu. Kalau nyopotin pintu, nyopotin apa? Atap. Jadi tuh. Ada petunjuknya. Iya, ini buat pintu. Jadi taruhnya bagian sini. Buat acak-acakan. Pintu belakang, taruh sana gitu-gitu lah. Tidak acak-acakan. Tidak acak-acakan. Terus dongkrak di bagian sini. Dan yang lucu di bagian belakangnya. Ya ini laci gini aja nih. Oh, laci aja nih. Buat naruh senapan kalau gua. Gua buat naruh ini apa? Pancingan. Pancingan juga kayaknya. Kerapanjangan. Taruh sapu, Mas. Oh iya, sapu, sapu. Sapu. Ini mental tukang cuci nih. Bagian belakang. Nah, yang lucu nih bagian belakang ada lagi tambahannya. Ini di tengah tempat sapu bubur. Oh, ini sapu bubur-nya ya. Terus ada itu, jaring. Jaring buat naro map kali ya. Nah, yang lucu nih ada kotak ini nih. Jadi kalau sobat Jeep mungkin pasti banyak yang nggak tahu ya. Kita juga baru tahu. Nah. Jadi kalau di sini ini kan kosong. Cuman di Gladiator JT yang varian lo apa namanya? Launch. Launch. Huh? Launch ya. Varian yang launch ya. Yang gue ingat ya launch. Itu dapat ini Bluetooth speaker di sini.
Mereknya Jeep. Mereknya Jeep, sobat Jeep. Bluetooth speakernya, jadi Bluetooth speakernya segede ini, kompartemen ini ditaruh sini. Jadi fit gitu Ren ya? Iya, fit. Cemplung, langsung ngecharge nih, ada lubangnya. Cuman ini karena bukan yang tipe launch itu. Itu jadi nggak dapet nih. Jadi ada Bluetooth speaker. Oh, tapi yang tipe launch juga pasti ada jendela ini juga? Ada. Nah, ini ciri khas mobil Amerika banget ya sobat Jeep ya. Ada tempat ini. Kalau gua kemarin sempat berdebat sama Bimo, ini kalau buat akses ngambil barang menurut gua kekecilan. Usah. Buat escape juga nggak mungkin. Kecilan. Terus gua bilang ini salah satu ciri khasnya mobil Amerika banget nih, mobil-mobil pickup-nya. Mungkin kalau gue pikir ini buat dog access buat bawaan peliharaan ya? Iya, buat anjing gitu. Ini kepalanya bisa masuk ke dalam gitu. Kan biasanya taruh di bak. Oh, kalau Rindra sih enggak. Jadi kalau kita lagi liputan, pakai Karibian, supaya enggak nyampah, dibuang dulu ke bak. Tempatnya. Sampai tempatnya baru dikumpulin. Iya, nah, kalau ada ini enak, Rin. Iya, benar-benar. Tapi ketutup. Iya, ketutup. Keluar juga. Iya. Mungkin begitu ya. Mungkin kalau sobat Jeep ada yang tahu, boleh dikasih info kali. Ya, benar. Kaca ini fungsinya apa atau namanya apa? Boleh dikasih info, terus di like, di subscribe. Jangan lupa komen dan share video ini ke teman-teman. Belum habis. Belum. Nih, aduh mentok. Tuh awas, gue lagi lihat-lihat tadi. Kena ininya nih gue nih. Ini sakit deh. Kena ini, pentolan topi. Iya, gue tau rasanya, Sakit. Apa? Mau nanya apa? Mau nanya ini, di bagian depan yang beda sama JL apa? Kan tadi kan kita compare-nya sama JL kan? Kalau secara overall, mirip sobat Jeep. Dari layar multimedianya, kepalanya masih sakit Mas Dim. Terus desain dashboardnya apa segala macam ya sama. Tapi ada beberapa perbedaan kayak di sini nih bagian switch locker. Switch locker kenapa? Kalau di JL itu kan cuma ada tulisan sway bar disconnect buat disconnectnya sway bar. Ini ada tambahan lagi overt plus. Oh kayak lumayan itu game? Itu ini. Satu plus itu spin tire. Spin tire bukan? Bukan. Jadi kalau kita pencet overt plus ini bisa aktifnya kalau lagi kita di 4x4 ya. Ini kan 4x2 dia nggak mau, ditaruh di 4x4, kita pencet Overhead Plus, layar multimedianya langsung otomatis pindah ke Overhead Page. Menu Overhead Page ya? Iya. Yeah. Nah, yang slogannya apa? Maybe lost. But never get stuck. Maybe lost, but never stuck. Itu slogan yang keren sih, di waktu kita mau masuk Overhead Page ya, jadi ada gambar JT-nya, di bawahnya tulisannya, maybe lost, but never stuck. Seru. Nah, itu bedanya tuh di konsol tengah. Sama ada tambahan lagi di sini di seat lampu. Ada tombol buat ngidupin lampu di bak. Itu aja. Selebihnya sih mirip ya sama JL. Gitu. Water resist juga enggak ya? Dashboardnya pasti. Pasti. Ini juga bisa dibuka kan? Sama ya, kayak sama atapnya. Jadi lo punya mobil double cabin mana yang atapnya bisa dibuka? Ada. Apa? Kalau pakai Grinda? Potong dong. Terus kalau lo mau punya mobil double cabin yang atapnya bisa dibuka, beli JT. Tapi siapin duit 2,2. 2,2M. Gue susah, rumah gue sempit. Iya sama, gue juga. Kalau rumah gue nggak sempit aja beli. Kaya banget sih. Oke, kita keluar. Segitu sobat Jeep. Jadi kita nge-review, karena kita sebelumnya udah pernah nge-review First impression udah, saat yang launching di video yang sebelumnya itu. Dan hari ini kita test drive dan ngulas ada beberapa yang kemarin gak kita sebut-sebutin. Nah, lo kan janji mau ngebahas modifikasinya. Iya, pengen tahu suspensinya yang udah enak akan lebih enak tuh diapain atau dimodifikasi buat ini, Rin. Overland. Kan panjang nih. Iya. Baknya itu diapain aja. Iya. Jadi di Amerika selain dia rekomend buat desert racing, mobil ini juga banyak dipakai sama off-roader Amerika yang overland. Kayak camper. Aduh, panas. Awas. Nah, makanya kita mumpung lagi di JCU, di tempat yang jadi, kita tanya-tanya langsung. Okay. Tapi di video berikutnya. Iya. Jadi yang sekarang yang ini jangan lupa di-like, di-subscribe.
nyalain loncengnya aja juga ya. Yoi, komen, di share videonya ke teman-teman. Jangan lupa pantau Facebooknya Majalah Jeep, IG-nya, segala macam, website-nya, gitu. Sampai jumpa di video berikutnya, dah. Gue tuh penasaran sama nih mobil kartu. 321, gue nyekeplik. Jadi gimana, Rin? Jatuh kamera gue kan. Tapi cuman ada beberapa perut kebelit nih dikit.